Oke guys, balik lagi di channel Ari TV. Sekarang gua akan review helm antara helm Grab dan versus Gojek. Nah, gua akan bandingin helm Grab sama Gojek. Keunggulannya, modelnya, warnanya, motifnya, kita gue bahas satu-satu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Ya udah, gak usah lama-lama, kita review. Oke guys, kita mulai dari helm Grab. Nah, bentukannya kayak gini, helm Grab-nya. Nah, kayak gini, dan di sini ada motif garis-garis dua gini, dan warnanya hijau. Ini masih mulus, belum gue pakai. Dan di sini ada tulisan Grab-nya jelas di sini, dan di belakang juga gede tulisan Grab-nya, dan di sini juga ada garis lagi, dan di sini garis, dan di sini ada udah standar Indonesia SNI tuh. Dan di sini kacanya kayak gini ya, kacanya tuh datar, dan bentukan dalamnya seperti ini. Nah, bentukannya kayak gini, seperti ini. Dan di sini busanya masih empuk, warna biru busanya. Dan di sini tulisannya ada warning. Nah, bentukannya kayak gini doang helm Grab-nya. Aduh, gatel. Ya, standar sih, standar helm biasa gitu. Nah, kayak gini. Tapi gini doang. Dan di sini buka visornya gampang, tidak pakai obeng, tidak dibuka. Dan segitu aja sih ini bahannya. Nah, bahannya kayak gini. Nah, kalian komennya sendiri ini bahannya dari apa? Gue juga nggak tahu bahannya dari apa. Dan di sini ikatannya masih yang klik. Katanya masih yang klik tuh, kayak gini katanya. Ini sih segitu aja review helm Grab-nya. Nah, kita lanjut ke helm Gojek. Nah, oke guys, ini dia helm Gojek. Nah, bentukannya kayak gini ya tuh, dan di sini ada tulisan biasalah Gojek, dan ini motifnya ada garis tiga di samping sama kanan kiri. Dan sini ada motif kayak motor, orang motor gitu biasa, kayak apa, driver sama kanan kiri juga kayak gini. Dan di belakangnya biasa ada tulisan Gojek juga, dan di sini ada orangnya juga. Dan bentukannya kayak gini ya, beda sama helm Grab. Nah, helm Grab beda ya, dia lebih gede, ini kan lebih kayak lonjong gitu. Ini agak oval ya disebutnya, nggak tahu lah pokoknya gitu. Kemudian warnanya lebih hijauan warna Grab ini, dan ini hijau tua nggak salah. Nah, dari visornya masih bagusan helm Grab ya. Tuh, ini visor helm Gojek kayak gini, dan perbedaannya ada di sini. Buka visornya, sama sih pakai obeng juga, bentukannya kayak gini, dan dalamannya kayak gini. Nah, dalamannya kayak gini guys, dan sama sih, tapi ini bentukannya beda, dalamannya tuh bisa kalian lihat bentukannya kayak gini, beda sama yang bentukan dalaman si Grab ini. Tuh, kalian bisa bedain sendiri ya kualitas dan helm antara Grab sama Gojek itu kayak gimana. Nah, ini bahannya soft, ini agak-agak keras dikit lah. Helm Gojeknya ini, helm Grab agak ini. Dan ini busanya warna hitam, dan ini warna biru. Dan bentukan belakangnya kayak gini guys. Nah, ini bentukan visornya kayak gini, bentukan buat bukan visornya.
kalian nilai sendiri helm cap apa helm gojek yang paling bagus bagi kalian ya. Gue cuma review segitu aja sih, gue bingung mau review apa, seandainya aja lah. Sama juga nih juga ya, standar Indonesia SMI ya segitu aja sih. Tapi menurut gue helm itu nggak mesti lah, mesti mahal, yang penting nyaman, enak dipakai, berkeselamatan kepala juga ya, itu lebih penting daripada gengsi semata. Udah sih, sekian aja dari helm gua. Jangan lupa subscribe, di like, di komen juga. Kita tunggu uploadan selanjutnya. Sampai jumpa, bye.